Ya, assalamualaikum Om Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Iya, hati-hati Dede. Dede hati-hati, jangan lihat-lihat HP. Semalam rupanya Lesti main ke rumah Bilar, tentunya dalam rangka menjalin silaturahim di antara mereka. Nampak keakraban suasana yang begitu terpampang nyata antara keluarga mereka berdua, terutama Lesti yang begitu akrab dengan Ibu Bilar dan Papa Bilar, begitupun dengan keluarga lainnya. Begitu mereka menikmati pertemuan di malam itu. Ya, tentu saja karena memang Lesti terkenal sebagai wanita yang humble dan mudah berbaur dengan siapa saja. Lihatlah pesona dan penampakan saat mereka bersama. Ya, hal itu menandakan sudah terjalin komunikasi baik di antara keluarga. Apalagi ternyata Lesti ke rumah Bilar ditemani oleh segenap keluarganya. Ya, keluarga besar, keluarga inti. Besuk sang ayah dan tentunya ngomongin hal-hal yang lucu, gesrek, apa juga akan membicarakan hari baik untuk keduanya, yakni untuk hubungan Lesti dan Bilar. Dari pertemuan itu nampak mereka semua sama-sama bahagia, baik Papa Bilar yang langsung mengunggah foto pertemuan dengan calon mantunya itu di feed Instagram pribadinya. Begitupun dengan calon kakak iparnya, Nurul Han, juga mengunggah foto bersama Lesti. Tak ketinggalan, sang Ibu Bilar juga mengunggah foto berdua dengan calon mantunya itu. Ya, dari unggahan itu nampak bahwa mereka berdua, mereka semua benar-benar menikmati hari-hari pertemuan perjumpaan yang sebentar lagi akan menjadi dua keluarga yang dipersatukan dalam satu ikatan silaturahim, yakni pernikahan. Tentu hal itu membuat kita semakin baper, semakin cute oleh kemesraan dua keluarga yang sudah terbina begitu eratnya. Ya, itulah keluarga Lesti dan Bilar yang makin hari makin mantap saja untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tentu hal ini juga memberikan sinyalemen kepada kita semua bahwa kedua belah pihak, yakni keluarga Lesti dan keluarga Bilar, sama-sama mendukung jalinan kasih, jalinan hubungan yang terbina di antara keduanya, yakni antara Lesti dan Bilar. Apakah hal itu dalam rangka mempersiapkan hari baik, hari bahagia untuk mereka berdua? Kita belum tahu tentang kabar tersebut. Tetapi tentunya hal itu dalam rangka memantaskan dan juga menyiapkan mental mereka, Lesti dan Bilar, dan dua keluarga itu, yakni keluarga Bilar dan keluarga Lesti, untuk menjadi
satu ikatan keluarga, yakni pernikahan putra dan putri mereka. Marilah kita selalu mensupport mereka berdua dan tak henti-henti memberikan dukungan doa bagi keduanya agar hubungan mereka berdua juga langgeng hingga akhirnya ajal memisahkan. Nantinya yakni menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Moga di tahun depan, di awal tahun, mereka sudah menjadi sepasang suami istri. Ya, itu saja harapan kita semua. Dan semoga kalian yang juga nonton video ini juga diberikan keberkahan. Dan bagi yang masih belum punya jodoh, juga dimudahkan jodohnya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.